Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat serta karunianya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YHBS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Ahad 12 Sopar, 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 September 2021 Masehi kami bisa menjumpai Anda dalam acara Talkshow Bincang Serius seri Sejarah Islam yang insya Allah pada pagi hari ini kita mengambil tema Sunan Muria Wali Sakti Mondroguno Pemirsa sekalian insya Allah selama satu setengah jam kami akan menemani Anda dalam acara show bincang serius, insya Allah dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al Ustad Zainal Abidin, LCMM, Hafidohulloahu Taala, insya Allah kandidat dokter, Ustad ya. Insya Allah. Ini sudah menjelang akhir, Ustad ya. Sedang penulisan disertasi, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bisa segera selesai dan mudah-mudahan apa yang diperoleh bisa Berfaedah untuk kita semua, Ustaz ilmunya ya. Amin. Baik. pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir sesi nanti Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor telepon 0811-8033-389. Sekali lagi, Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor telepon 0811-8033-389. Baik, pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalam warahmatullahi kabarnya hari, hari, hari ini. Ini ketika kita berbicara Sakti Mondroguno ini ya, Wah, ini sudah ya, ya. terbayang ya bisa <laughs> terbang otot kawat balung besi. Iya. <laughs> jadi itu kan kesan yang dibangun orang Jawa ketika ya. berbicara seorang seorang tokoh seorang resi, seorang bisu, seorang pendeta, seorang ulama. Iya, istilahnya, iya gitu. luar biasa lah sosok yang sangat luar ya, biasa. Ya. Memang eh, kita ketika berbicara mengenai eh, Sunan Muria ini memang tokoh yang sangat luar biasa. Beliau kalau ya. kita lihat dari nasabnya, Ustaz, ya, 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 putra dari tokoh besar yaitu Sunan hmm. Kalijogo, ya. orang Jawa siapa sih yang nggak kenal Sunan Kalijogo gitu? Pasti ya, ya. mengenal gitu ya hmm. beliau ini. Kalau kita lihat istilahnya beliau putra dari Sunan Kalijogo, yeah. lalu e, ibunya beliau juga adalah Dewi Saroh, ya yeah. itu juga apa, e, kelalu, anaknya, adalah orang-orang besar anaknya juga. Ulama. Ya. nah tentu beliau dididik, di apa, dibina dalam suatu keluarga yang memang e, cinta akan ilmu pengetahuan gitu ya, terutama ilmu agama. Yeah. Bagaimana e, masa belajar beliau, masa kecil beliau, dan seperti apa? Uh, metode pendidikan yang diberikan kepada beliau sehingga beliau menjadi seorang ulama besar tentu kita perlu mengambil hikmah dan manfaat dari uh, bagaimana metode pendidikan yang diterima oleh beliau. Tepi, masyaAllah eh uh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Jadi ketika berbicara masalah sosok Jawa dan ini <coughs> termasuk kategori wali Jawa tulen. Jawa asli tadi ya. ya. Namanya juga prawoto ya tadi Iya. Ya. Ya. Prawoto bukan prawoto anaknya Trenggono ya. karena di sana ada prawoto anaknya Trenggono yang tidak lain adalah Sunan Mukmin ya, ya. E, itu berbeda e, nanti ketika kita bicara masalah Demak dan bagaimana Percaturan pemerintahan tembak itu akan tampak di sana. Taip. eh Sunan Muria itu nama kecilnya adalah Prawoto atau Raden Umar Said. Yeah. Raden Umar Said itu nama pemberian ayahandanya. Nah, eh, tapi di sini juga masih ada silang pendapat. Apakah Sunan Muria ini anaknya Sunan Kalijogo atau anaknya Sunan Ngutung? Yang tidak lain adalah Os, eh, Sunan Usman Haji ya eh, atau Haji Usman sebetulnya ya. Nah, tetapi kebanyakan literatur dan juga penulis sejarah Jawa Sunan Muria itu anaknya Sunan Kalijogo. Dari pernikahan Dewi Saroh, Dewi Saroh ini anaknya Syekh Maulana eh, apa namanya yang Maulana Ishak yang yeah. datang dari Aceh. Yeah. Kalau kita lihat dari pernikahannya, ya yeah, eh, memang sangat-sangat eh, mendukung keilmuan, ya. Yeah. Putri seorang ulama besar, dan bahkan Syekh Maulana Ishak, ini adalah gurunya Sunan Kiri juga gurunya, juga Sunan Bonang. Tetapi kita tidak menemukan secara uh, gamblang jelas seperti Sunan Bonang dan Sunan Kiri di dalam proses belajarnya, dan dari sisi keulamaannya pasti masih di bawah jauh Sunan Bonang sama Sunan Kiri. Ya. karena keterpengaruhan ilmu itu hanya pada Ki Ageng Rang hmm. yang kalau kita membenarkan cerita pernikahan Sunan Muria dengan Roro Yono ini berarti istrinya Sunan Muria ini dua hmm. bahkan ada yang mengatakan lagi bahwa Sunan Muria ini juga Menikah dengan seorang putri Dewi Sujina, anaknya Sunan Mutung Nah, ini kalau hmm. kalau di sini ada hubungan besanan, tapi di dalam versi lain tadi ada hubungan anak. Ya, dan ya, ayah, gitu. ya. Jadi, ya. kalau ini cerita kita benarkan, berarti Sunan Muria itu punya istri tiga. Gitu. Ya, Dewi Saro, Dewi Sujina, kemudian yang ketiganya tadi, eh, Dewi Roroyono, anaknya. Uh, ki Ageng Rang Adipati Cepara atau Juwana Dulu namanya itu Juwana Itu Nah eh uh, Sunan Muria lebih kita kenal Itu tokoh politik Daripada tokoh agama sebagai ulama Dan juga tokoh sosial ya Karena kita tidak menemukan buku yang jelas Peninggalan Sunan Muria itu seperti kita menemukan buku yang jelas karya Sunan Bunang. Kalau Sunan Bunang itu di samping ada Headbook pan Bunang, ada lagi juga e, tafsir Sunan Bunang yang e, sampai hari ini tersimpan rapi di Museum Masjid Agung Demak. Itu berbeda. E, intinya dari sekian wali yang sempat terungkap oleh sejarah itu. Keilmuannya yang paling tinggi itu hanya Sunan Bonang. Untuk urusan tata negara dan politik, tidak ada yang menandingi Sunan Giri. Nah, memang Sunan Muria ini punya peran, ya, punya peran e, politik dan kekuasaan di Demak. Itu, e, dan juga ada kemungkinan besar, juga beliau punya pengaruh di dalam pengangkatan Raden Patah kan gitu Raden Patah. Ketika dinobatkan sebagai raja sebagai atau raja ya. ya karena uh, intinya kalau kalau kita lihat penggantinya Raden Patah Haji itu kan sebetulnya dari daerahnya Sunan Muria kan gitu <tuh> ya kan setelah Raden Patah itu yang diculuki oleh uh, siapa itu uh, uh, di dalam Soma Oriental, Tomperos ya, ya, ya. ya. Uh, itu Patih Rodim itu punya menantu yang namanya Kuiter. Kuiter itu Abdul Qadir, Abdul Qadir ini asli dari namanya Pati Unus, ya. itu kan gitu. Jadi uh, Pati Unus ini tersebetulnya hubungannya dengan Raden uh, Patah ini uh, apa namanya hubungan besan. Dia menikah dengan adiknya Raden Batah. Itu nama aslinya adalah Abdul Qadir dan Abdul Qadir ini pengusaha hebat dan juga panglima perang hebat yang punya pengaruh juga di Malaka dan juga punya pengaruh di e, Cirebon dan juga akhirnya e, dijadikan diangkat menjadi apa namanya e, suami adiknya Raden Batah bahkan nanti juga dinikahkan e, dengan putrinya Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah e, putri Ayu ya nah dari sinilah Pati Unus itu kalau kita lihat asal usulnya itu kan dari dari daerah Jepara anaknya Muhammad Yunus Nah Muhammad Yunus ini dikiri, disinyalir oleh ahli sejarah punya bapak namanya Kholikul Aidrus. Aidrus berarti di sini seorang salah satu turunan atau yang punya hubungan dengan uh, habaib yang ada dari Yaman. Meskipun sebagian ahli sejarah itu mengatakan dia itu asal-usulnya dari Persia. Nah, cuma setelah pasca eh, pati Unus ini eh, atau apa namanya disebut dengan Pangeran Sabrang Lor karena meninggal dunia terjadi pertikaian ya siapa yang mengganti Surawiyoto ataukah Trenggono cuma yang punya kantinggi untuk menjadi khalifah untuk menjadi pangeran untuk menjadi raja itu Surawiyoto yang tidak lain adalah Pangeran Sekar yang sedolepen yang akhirnya dibunuh oleh anaknya Tenggono, yang tidak lain adalah Prawoto tadi. Nah itu. Nah akhirnya di sini Prawoto dibunuh oleh anaknya itu tadi itu Pangeran Sekar tadi yang tidak lain adalah Surawiyoto sebagai bentuk balas dendam. Siapa anaknya yang tidak lain adalah Haryo Penangsang. Itu. Nah dari sinilah akhirnya Uh, kekuasaan atau Kerajaan Temak yang dibangun Oleh para wali itu Ambruk runtuh Berakhir, karena runtuh Karena ya. pertikaian Atau perang saudara Perebutan kekuasaan, dan ini Hampir dialami oleh Semua dinasti, dari mulai uh, Mocopahit Runtuh juga karena perang saudara Begitu juga Kalau kita lihat uh, Apa namanya Daulah Al-Ma'an yang ada di eh mana yang ada di Yaman, Sahabat juga runtuh karena perang saudara. Ya, yeah, ini. Nah, kita kembali lagi kepada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria itu memang kita lihat eh sunan yang hidup pada masa eksisnya Demak sampai menjelang runtuhnya karena masa Demak misalnya. Iya, karena beliau itu wafat tahun 1560 meskipun ada yang mengatakan ini yang saya kuatkan di dalam buku saya Fakta Baru Wali Songo 1593 berarti beliau juga mendapati peralihan dari Demak ke Pajang. Karena Pajang itu berdiri tahun 1568 dan runtuh tahun 1583. Jadi berarti menemukan berdirinya dan terakhirnya Karena wafat 93 tadi Ini kalau kita kuatkan pendapat beliau wafat 93 Namun peran beliau itu tidak intensif Karena yang intensif Merancang berdirinya pajang itu adalah e, Apa namanya e, Bapaknya yaitu Sunan Kalijogo Bersama anaknya Yang kesekian karena Sunan Kalijogo juga punya beberapa istri Di antaranya Eh, anaknya adalah Sunan Hadi dan nanti yang melenggangkan Joko Tingkir untuk menjadi raja. Dan akhirnya eh, Sutawijoyo itu yang anaknya eh, anak angkatnya Hadi Wijoyo yang tidak lain itu adalah Rojot ini Joko Tingkir merancang berdirinya Mataram Islam yang pertama kali raja ini adalah Senopati Ingaluko Saidin Panetep Panotogomo atau Mas Ngabaing Loreng Pasar Senopati Ingaluko Saidin Panetep Panotogomo itu gelar pertama kali Raja Mataram yang ada turunannya Ki Ageng Selo, Ki Pamanahan dan akhirnya ke uh, sampai sekarang itu Wallahu'alam bisawab. seperti itu nah baik kembali lagi tadi Ustaz, uh, terkait dengan uh, Salah satu guru dari Sunan Muria itu adalah Ki Ageng Rang, gitu ya. Saya. Betul, nah, itu siapa sosok Ki Ageng Rang ini, ah, ini. dari segi dalam hal percaturan, ya. apa namanya, keilmuan di kalangan wali songo itu seperti apa dan apa peran beliau dalam mewarnai hasanah apa pemikiran dari Sunan Muria ini. Iya, ya. inilah yang saya ingin tekankan, bahwa sebetulnya guru utama pertama yang mempengaruhi keagamaan Sunan Muria itu hanya dua. Yang pertama adalah Ki Ageng Rang yang tidak lain adalah Adipati Cuwana yang yang nama sekarang adalah Cepara dan kemudian yang keduanya adalah e, Sunan Kalijogo ya tidak ada lagi yang lain gitu kan gitu. Nah oleh karena itu keilmuannya lebih e, apa namanya mengaktualisasikan perpaduan antara Islam ala Arab dengan Islam ala Jawa itu dan ini yang yang apa namanya dijadikan sebagai dasar keagamaan Pajang yang dirintis oleh Sunan Kalijogo. Nah, siapa Ki Ageng Rang? Ki Ageng Rang ini tadi itu ulama cuana yang eh, kalau kita melihat lebih banyak cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos hmm. yang bercampur dengan berbagai macam e, kesaktian ya kan gitu. Karena memang Ki Ageng Rang ini kalau kita membaca kesusastraan Jawa itu mak orang-orang sakti. Di sekitarnya itu orang-orang sakti ya. Makanya dari mulai e, Kopo Gentini ya Patak Wara kemudian hubungannya dengan Wiku Lodang ini semuanya orang-orang yang memang di dalam istilah kita itu oh, dunia persaktian, ya gitu kan? Persilatan, gitu persilatan, persilatan gitu. gitu makanya. Ketika kita membaca satu cerita pernikahan antara Sunan Muria dengan Roroyono, eh, Roroyono ya, anaknya Ki Ageng Rang itu penuh dengan drama kesaktian, kan? Gitu ya, jadi. Intinya kita tidak menemukan secara apa namanya? detail siapa sebetulnya Ki Ageng Rang, tetapi Ki Ageng Rang ini adalah tokoh yang terkenal pada saat itu terkenal tiga orang kan gitu. Ki Ageng Rang, Sunan Muria, Sunan Kudus. Ini satu level. Dan mereka berpengaruh di daerah utara sana, ya, sekitar Juwana, ya kemudian Pati, Kudus dan yang lainnya itu daerah-daerah dakwahnya makanya e, akhirnya Sunan Muria itu menempati di suatu tempat gunung yang namanya Gunung Muria. Dari situlah akhirnya Raden Umar Said dikenal dengan Sunan Sunan Muria. Muria. Wallahualam. Dan yang cukup menarik saya, dari beberapa cerita rakyat ya, terkait yeah. dengan bagaimana cerita dan kisah bergurunya Sunan Muria kepada Ki Ageng Rang ini kan ada satu peristiwa, yaitu adanya sembara ya Ustaz ya, mm. e, karena dilatar belakangi oleh, diculiknya e, putri dari Kiaga Ngerang oleh yeah. e, petak warak yeah. setelah ada satu kegiatan, gitu ya Ustaz yeah, ya. Yeah. <laughs> petak waraknya, ya Iya, tertarik gitu lihat seorang gadis, ya, mm. dan akhirnya diculik. Yeah. Lalu setelah itu, maka dibuat sembara Ini seperti cerita-cerita yang memang sebelum pra-Islam, gitu ya Ustaz ya. Mm. Uh, di zaman zaman Hindu barangkali yeah. yang sering kan di dalam pewayangan juga sering ya, yeah. cerita diculiknya seorang putri oleh Rahwana lah misalkan seperti yeah. itu ya nah ini apakah cerita ini memang uh, satu cerita yang uh, ada literatur yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau hanya cerita rakyat saja oke okay. uh, kalau kita melihat dari sisi apa ya kalau ceritanya ini jelas-jelas cerita rekayasa. Kodak gadik-gaduk dan semua kodak gadik-gaduk itu semua cerita yang dicocok-cocokkan dengan kesimpulan yang sudah dibikin. Apa itu? Cerita ini ingin memaknai bahwa sunan muria itu sakti mondro kuno. Itu ya, aja itu intinya. Tujuan akhirnya. ya Itu tujuan akhir. Ingin memberikan suatu dasar bahwa memang Sunan Muria itu sakti mondro kuno di antara yang mereka jadikan landasan kan coba aja tinggalnya itu di puncak Gunung Muria yang ketinggiannya dari permukaan laut itu kan 1300 meter dan itu tanpa kendaraan apa-apa deh kalau nggak sakti kan nggak mungkin naik turun setiap hari seperti itu itu kan gitu nah untuk menambah serunya kesaktian ini Sakti kuno ora tedas, paluning pande, otot kawat, balung ya, yeah. ketek, pasti tape, apalagi keringat solar, kan gitu. Yeah. Nah, untuk membenarkan kesimpulan itu, dibikinlah kodak, gatik gatuk, cerita. Makanya, cerita, uh, apa namanya, antara Sunan Muria, Ki Ageng Nerang, menikah dengan anaknya. Uh, roroyono terus kemudian pertarungan kesaktian antara Patakwara terus kemudian ada Kopo Gentiri dan juga nanti ada Wikulodang ini semuanya adalah lakon dari kayasa di Ota untuk memberikan satu alur bahwa Sunan Muria itu sakti dan dari sekian orang itu tokoh-tokoh hebat itu akhirnya yang paling hebat siapa? Sunan Muria kan. dan gitu. Nah karena saya di sini e, mengatakan bahwa ini adalah murni cerita rakyat yang hasil otak atik e, penulis karena pertama acara tersebut itu ada acara syukuran ulang tahun itu saya nggak percaya pada zaman itu mereka sudah kenal ulang tahun ada happy birthday to you. iya yeah, happy birthday to you ya kan gitu kemudian yang kedua roroyono itu kan disirep oleh Patak Warak yang dia tertarik dengan kecantikannya karena malam itu dia itu uh, sangat tergila-gila dan uh, tidak bisa menahan diri akhirnya disiram air teh oleh uh, Dewi Roroyono Mangkel akhirnya apa diculik dia dengan disiram diambil dicuri dari atas genteng ini sangat tidak tidak masuk akal dengan dibanding berbanding lurus dengan Ki ageng ngerang seorang yang sakti harusnya tahu. Itu anaknya mau diculik itu harusnya daya energi batinnya magicnya itu sudah sudah connect gitu. Wah anak saya malam ini kayaknya mau diganggu oleh seseorang gitu kan gitu terus naik genteng gitu kan gitu nah apakah betul pada zaman itu rumah itu sudah berupa genteng kan gitu Jangan-jangan eh, cuma terbuat dari ilalang atau bahan lain kita juga belum tahu karena teknologi genteng itu pada tahun abad 15 itu e, bagaimana itu ya kualitasnya dan yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat alurnya betul-betul di sini sangat tidak layak dengan kebesaran Sunan Muria seorang politikus, seorang penasihat Raja Raden Patah dan juga perancang kerajaan Demak eh, rebutan perempuan Roro, Roro, Roro Yono ini dengan patak warak ya kan gitu terus kemudian akhirnya yang berkiprah untuk ke sana itu ee, akhirnya kopo sama gendiri ya yang akhirnya menyesal ya akhirnya menyesal kok gue yang susah dia yang enak maka gantianlah sekarang E, kopo sama gentiri ingin menculik e, Roro Yono yang cantik jelita itu dan akan dijadikan istri berdua bergantian. Ini kan juga lakon yang konyol kan gitu. Ya, yeah. sejelek jeleknya orang Islam, kopo gentiri ini kan Muslim, ya, yeah. karena e, teman dan juga muridnya Sunan Muria masa punya perilaku dan punya otak jahat seperti itu. Makanya betul Raffles memberikan satu komentar, lakon-lakon cerita seperti ini tidaklah laris kecuali di kalangan orang-orang yang tidak terpelajar. Karena mereka sangat-sangat percaya terhadap supranatural, ya kekuatan-kekuatan magic, dan yang lainnya. Sehingga mereka gampang untuk diarah-arahkan kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya Islam yang sudah diyakini sekian abad itu tidak bisa mengeluarkan mereka dari keyakinan fa, apa namanya fanatisme ajaran kejawa, ke, kejawen atau kejawaan kata uh, Tom Raffles itu wallahu alam yeah. Yang selanjutnya tadi kan cerita mistik ini sudah terkadung meliputi hampir seluruh wali ya terutama wali-wali yeah. yang belakangan Betul. ini sudah sangat melekat tidak apa, susah sekali dia untuk dipisahkan namun tentu kita sebagai uh, apa yang hidup di zaman modern saat ini yeah. bagaimana upaya yang bisa dilakukan supaya uh, tadi cerita bisnis yang sudah terkandung apa uh, menutupi dan menyelimuti cerita yang asli uh, dari tokoh Sunan Muria sebagai manusia biasa lah tentu yang dilakukannya juga seperti halnya manusia biasa dalam berdakwah dalam menyebarkan agama Islam dalam berkehidupan sosial ini bagaimana nih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh uh, apa kalangan akademisi lah terutama ya Ustaz uh, untuk yeah. membersihkan kembali apa uh, cerita sebenarnya dari uh, peran dan kiprah dari Sunan Muria ini sebagai seorang uh, cendikiawan gitu Ustaz, hmm. dalam menyebarkan Islam. Yeah. Iya. Gitu. Sebetulnya kita se bisa mengambil banyak faedah dari kehidupan perjalanan dakwah sunan muria ini Lebih kita tekankan kepada satu peran Logis daripada peran magic Yang gitu Kita bisa mengambil faedah eh, Satu peran-peran yang dialektika Daripada sekarang itu mistik Karena apa? Karena sebetulnya Sunan muria ini adalah jenis manusia Di antara manusia yang ada apa-apa yang dilakukan itu tidak serba mistis bahkan profan profan itu artinya sesuatu yang wajar sesuatu yang alamiah. Adapun terkesan manusia sakti yang kuno tadi itu adalah karangan orang untuk mengesankan bahwa wali jawa itu hebat itu aja nggak lebih. Oleh karena itu yang kita bisa ambil supaya menjadi sosok logis ya. Sosok yang memang betul-betul me historis yang memiliki kinerja e cukup bagus adalah pertama seorang sosok Sunan Muria adalah berani mengambil resiko, gitu. yang ini harus dicontoh oleh kaum milenial. Bagaimana dia sebagai sosok yang berani mengambil resiko tinggal di daerah pedalaman pelosok dan hidup bersama rakyat jelata. Ya, yang mereka berusaha untuk berdakwah dengan berbagai macam keterbatasannya. Ya, ini kan resiko. Nah, keberanian seseorang untuk mengambil resiko inilah eh, yang sekarang ini kita harus hidupkan kembali. Ya, kemudian yang kedua adalah mengasah bakat dan kreativitas. Ya, bagaimana sosok Sunan Muria itu bakatnya, Masya Allah, talenta sekali. Ya, kan gitu. Pinter apa namanya seni ukir ya? Pinter apa namanya membuat satu nasyid ya? Pinter membuat berbagai macam apa namanya kreasi-kreasi yang lainnya. Bahkan eh, beliau juga punya peran di dalam pembangunan masjid Demak. Jadi, berarti beliau ini juga bakat dan juga kreativitasnya itu tinggi, dan itu karena apa? Karena digali ya kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengurusi rasa malas. Pemuda-pemuda ya. sekarang, generasi sekarang ini kan ee, malas. Karena apa? Dini nabobokkan dengan game, dengan gadget, dengan hidup ongkang-ongkang, ya, menikmati karya orang tuanya, hasil keringat orang tuanya tanpa mau susah. Padahal di dalam Islam itu tidak dikenal orang mengandalkan kehebatan orang tuanya itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kan laisal fata yaqulu kana abi al fata yaqulu ma ha anatha. seorang pemuda itu bukan orang yang mengatakan ini loh bapak saya ini moyang saya tetapi seorang pemuda yang hebat adalah ini loh kemampuan saya dan ini yang dimiliki oleh Sunan Sunan Muria. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya berjiwa sosial dan ila, e, e, ini e, egaliter. Ya. Yeah. Bagaimana beliau itu sosok yang e, merakyat, bersosial dan sangat senang bersedekah, menyantuni fakir miskin. Nah, ini kan harus kita tiru. Ini yang harus kita tonjolkan. Bukan kesaktiannya yang sulit untuk ditiru kalau seandainya betul. Terus untuk apa? Kita sekarang ini punya pemuda 15 ribu sakti semuanya. Mau tawuran. Kan gitu. Tetapi kalau sekarang kita punya pemuda 15 ribu yang berani mengambil resiko ya, sosial dan juga egaliter. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi itu ada semangat kerja keras. Hebat. Kemudian yang juga adalah gemar membaca. Ini tidak mungkin bagi seorang eh, Sunan Muria memiliki kemampuan multi talenta tadi itu kalau nggak kemar membaca kalau literasinya nggak bagus iya <tuk> ya. literasinya nggak bagus padahal bagaimana zaman dulu untuk memperoleh buku itu cukup susah karena nulis pakai masih pakai daun lontar atau rontal dan pulpen tintanya juga masih mengulang sendiri beda dengan sekarang dipermudah akan tetapi kita itu hampir kualitasnya seperti ummi, nggak kenal baca, nggak kenal tulis. Coba bayangin, ini ini hikmah atau renungan yang harus kita pertajam. Orang-orang yang dulu zaman ummi nggak kenal baca, nggak kenal tulis, tapi kualitasnya seperti orang-orang yang masya Allah hidup pada zaman literasi yang sangat tinggi. Bagaimana kualitasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Padahal mereka hidup pada zaman apa ummi mereka juga mengalami berbagai macam kesulitan para wali ini tapi karyanya Sunan Bonang berapa tapi kita sekarang subhanallah pena untuk mendapatkan sehari 100 pena pun mudah kertas setrek pun bisa tetapi mana tulisan kita mana buku kita berapa daya tahan membaca kita satu hari berapa buku ya yeah kadang-kadang 10 lembar aja sudah terkantuk kantuk. Ini yang harus kita bangkitkan. Nah, yang juga dimiliki oleh Sunan Muria adalah kerja keras dan disiplin tinggi. Nah, ini ya, kerja keras dan disiplin tinggi. Nah, yang berikutnya adalah toleransi dan damai. Ini yang paling penting. Bagaimana sekarang ini Sunan Muria menciptakan sikap toleran dan damai di dalam kehidupan dakwahnya, di dalam kehidupan sosialnya, bahkan di dalam kehidupan pribadinya. Ya, nah yang tidak kalah pentingnya, Sunan Muria lebih banyak beraksi daripada beradu opini. Ya, sekarang ini kan banyak berkata-kata, apalagi motivator, katanya banyak, <tuh -tuh -tuh> tapi tindakannya nggak ada. Tetapi Sunan Muria bukan sosok motivator, Sunan Muria adalah lebih banyak beraksi daripada beradu opini. Inilah yang membuat sosok bertalenta dan ini yang harus kita transformasi kepada generasi saat ini dari diri seorang wali yang daripada kita tekankan sakti mondro kuno lebih, lebih baik kita jadikan sebagai sosok yang apa? Sosok yang hebat, multitalenta, yang logis, dialektik, dan di dalam kehidupannya serba realistis bukan mistik serba yeah. logis ya yeah. Allah dan selanjutnya yang cukup menarik Ustaz, selain tadi beliau adalah uh, sosok yang multi talent terus bekerja keras uh, beliau juga mampu menyederhanakan permasalahan permasalahan yang kompleks menjadi sederhana di tengah-tengah yeah. tengah masyarakat yang memang kemampuannya masih uh, terbatas hmm. saat itu yeah, kan? yeah. di mana beliau kalau seandainya mau menggunakan apa tadi uh, asobiahnya yeah. ya, turunannya mm. beliau bisa menjadi seorang pejabat di tengah istana namun beliau yeah. lebih memilih uh, turbah ya turun yeah. ke bawah ya. yeah. beliau memilih hidup di daerah pedalaman mm -hmm. lalu menjadi agent of change maksudnya yeah. agen perubahan di lingkungan yeah. tersebut nah bagaimana ini beli sosok beliau ini kita ambil uh, pelajaran dan faedahnya dari kisah beliau terkait dengan tadi bisa menyederhanakan permasalahan-permasalahan di masyarakat sehingga mudah dipahami oleh orang-orang awam gitu saja iya memang itulah yang harus kita kuasai ya sebelum seorang dai itu menguasai berbagai macam metode metode utama pertama yang harus dia kuasai adalah setelah menguasai ilmu otomatis khotibun nasa nasaana qadri ukudihim satu ungkapan ajaklah orang itu berdialog, berbicara, bersosial sesuai dengan kadar kemampuan otaknya alias budayanya, akademiknya. Nah, itu maknanya apa? Seorang da'i itu dituntut untuk menyederhanakan pemahaman, cangkuan sekarang tangkepan masyarakat. ya Tidak sekarang ini dia itu menjadi sosok yang berada di menara gading, ya menyampaikan sesuatu yang nyambung di masyarakat dan ini ini sehingga di, di dalam Islam pun kenapa sih ada satu penekanan penekanan dialog penekanan penekanan bersosial lewat kata-kata tutur kata di dalam Islam itu ada istilah kaulan sadida itu tujuannya supaya kita itu bisa berbicara sesuai dengan budaya, tradisi dan juga eh, apa namanya? kualitas akademik mereka. Kemudian ada lagi kaulan maisuro, kan gitu. Bagaimana kita itu semudah-mudahnya ucapan kita itu bisa ditangkap oleh para audien kita, oleh masyarakat dan ini juga ditekankan oleh Nabi Musa. Makanya ketika dia ingin mendakwai Fir'aun yang dimohonkan kepada Allah. Rabbi syuhli sadri wa amri wa hlul lisani yafqahu Bukan yang penting saya paham Tetapi bagaimana jamaah yang saya dakwahi ini, yang kualitas akademiknya, kualitas ilmunya pasti berbeda jauh dengan saya. Bisa paham, bukan gitu. Terus ada lagi... ...kaulan baligho, ...masya Allah... ...kan gitu... ...suatu ucapan... ...yang memang betul balaghah... ...ya... ...balaghah itu bersastra tinggi... ...dan sastra tinggi... ...dikatakan balaghah... ...kata sebagian ulama... ...qalilun yufham... ...wakathirun layus'am... ...kan gitu... ...kan gitu... ...ya... ...sedikit tapi faham... ...banyak... ...nggak bosan... ...itu kan... ...nggak... Eh, ...nggak gampang... ...dan itu dimiliki orang nomor satu orang paling balik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan mukjizat oleh Allah memiliki jawamiul kalim dan begitu kemudian yang lagi Allah memberikan satu kaulan karima subhanallah jadi kaulan karima itu memuliakan orang artinya tutur kata kita saking santun sopannya sopan santun semua orang yang kita ajak bicara itu merasa tersenyum merasa nah, terhormat, merasa terhormat, merasa termuliakan, kaulan karima bukan malah merasa dijatuhkan, merasa dihinakan, merasa dipojokkan, dan ini adalah keahlian, keterampilan. Jadi kalau kita lihat tuntutan Allah kepada seorang dai dari mulai kaulan sadida, kaulan laina, kaulan maisura, kaulan karima, kaulan baligha menjadi seorang dai itu nggak mudah. Nggak asal sekarang lulusan satu universitas ini, terus kemudian bisa membaca kitab ini langsung dakwah nggak bisa bro kata orang kan gitu, <laughs> ya. Tetapi dibutuhkan satu teknik, strategi, metode lagi yang bagaimana khotibun nas ala qadri ukulihim yaitu simpelnya yang tadi Antum katakan mampu menyederhanakan persoalan. Ya tadi, eh, tapi kita juga tidak boleh me menggampang-gampangkan ya, hmm. menyederhanakan itu tadi qadri ukulihim. dan ini yang dilakukan oleh Sunan Muria, sehingga dia berhasil masuk ke dunia masyarakat desa dusun pelosok. Kenapa? Setelah memahami sosiologi, setelah memahami antropologi masyarakat sekitar Gunung Muria. Makanya beliau dikenal dengan Ibaratnya Padepokan Gunung Muria Pemilik daerah Muria hmm. Sehingga disebut dengan Sunan Muria Begitu juga Pemilik Ampel Maka disebut dengan Sunan, Sunan. Ampel Pemilik kiri Kedaton Makanya disebut dengan ini, Sunan Sunan Kiri, Sunan kiri. Begitu Wallahu Masya Allah sangat ya. Ustaz. Dan sahur, sebelum jeda ini uh, ya. Tadi ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Sunan Muria itu adalah menghanyutkan kehidupannya dalam atau melarutkan kehidupannya dalam kehidupan masyarakat ya. Mm -hmm. Beliau tidak hanya sekedar apa namanya? nunjuk dari jauh untuk memberi, memberikan perintah, namun bagaimana beliau juga eh, hanyut larut di dalam apa kegiatan-kegiatan masyarakat yang disebut dengan eh, Topongli ya Ustaz? Iya, Topongli. Topongli ya. ya, apa yang dimaksud Topongli itu Ustaz? Iya. Ini termasuk, uh, apa namanya, Jawanisasi ya. Ini yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Surya Negara, wali-wali itu hanya diceritakan atas nama Islam. Tetapi hakikat alur ceritanya itu masih Jawa, masih penuh dengan Hindu-Buddha animisme. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam kitab Kropak Firara, sudah tidak ada istilah topo alias semedi, alias meditasi ala biksu, ala reksi, ala Hindu Buddha tidak ada. Bahkan ditegaskan di dalam kitab itu topo ni wong Islam, ya itu hanya dengan berteman dengan orang-orang baik, kemudian sholat dan iktikaf. Itu kan gitu. Itu kata wajangannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi toponi Wong Islam itu hanya hanya berteman dengan orang soleh yang disebutkan di dalam lagunya Sunan Bonang itu Wong Kang Soleh Kumpulono hmm. ya dan itu e, sebetulnya kalau kita mau membuka kitab Adab Hamalatil Quran karya Imam An Nawawi disebutkan dari Ibrahim Al Khawas obat hati itu ada lima memang hmm. benar. Yang pertama kan moco Al-Quran ngen angenen sak Terus kemudian yang kedua adalah solat wengi lakonono. Kemudian yang ketiganya adalah wukutu weteng ingkang luweh poso. Yang keempatnya adalah dikirungi ingkang suwi. Nah, yang kelimanya wong kang soleh kumpulono. Ojo wong kang soleh musuono. Nah, ini kan sekarang wong kang soleh dibuli kan gitu. Apalagi sekarang ini, masya Allah, ya, ada orang-orang sekarang ini. Kalau sudah ada sesuatu permasalahan sedikit itu, uh, akhlaknya, mentalnya, perilakunya itu, kalau perilaku buzzer kan gitu. Hmm. Ini Wong Kang soleh kumpulono, dan ngumpul mujala satu solihin, jadi setia istiqomah untuk mengambil ilmunya teladannya orang soleh itu dibutuhkan keistiqomahan, keantengan, keajekan persis seperti tapa. Nah, nah kita kembali lagi topongeli. Itu adalah istilah kalau di dalam apa namanya? istilah Sunan Muria ini menghanyutkan di dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak terpengaruh. Nah, ini kan hebatnya itu. Ya. Uh, kalau bahasa metafornya Sunan Bonang berjalan di atas air tapi nggak basah hmm. itu kan gitu bergaul di masyarakat tetapi dia tidak terpengaruh dengan kondisi masyarakat campur tapi tidak lebur, Ustaz, ya. Iya itu mempengaruhi tapi tidak dipengaruhi dan itu memang anjuran Islam karena al alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun la yukhalitun nas wa la ala Orang yang sekarang ini campur hidup bersosial sabar atas gangguannya ini yang dimaksudkan topongeli artinya berbaur dengan masyarakat mewarnai masyarakat karena orang Jawa butuh untuk didakwai tetapi dia tidak terpengaruh oleh berbagai macam eh, tradisi, ya keburukan-keburukan yang ada di masyarakat itu lebih baik daripada orang mukmin yang nggak sosial, nggak bergaul, tapi nggak sabar. Makanya dari sini ada suatu perbedaan antara para ulama mana yang lebih baik uzlah menjauh dari masyarakat dengan sekarang ini mukhol atau berbaur dengan masyarakat. Tetapi aslinya, ini menurut hampir seluruh ulama, aslinya berbaur. Itu lebih baik, baik. Cuma, kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan secara pribadi dan maslahatnya, betul-betul maslahat syariah, bukan maslahat syaksia, apa itu? Dia ingin menjauh dari keburukan orang, bukan ingin menjauhkan keburukan dia dari orang. Ini beda. Kalau sekarang... Orang melakukan uzlah hanya karena menjauhi keburukan orang itu sombong, tetapi kalau dia itu uzlah, ingin menjauhkan orang dari keburukan dirinya. Ini adalah tawadhu, ini yang benar lah. Kalau sekarang ini ingin menjauh, ingin tidak uh, berbaur dengan masyarakat, bahwa dia itu hebat, bersih, orang ini semua kanan kiri kotor lo sombong banget bro kan gitu kan gitu ini ini siapa yang ngajari jadi uzlah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam bukan ada penekanan saya itu hebat mereka itu jelek itu namanya ujub ujub itu merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain makanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran visualis tentang masalah kaitannya dengan uzlah yaitu dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yadba'uhu ala sa'fil jibal yafirru bidinihi minal fitan hampir-hampir nanti akan terjadi suatu zaman sebaik-baik harta seorang muslim itu kambing-kambing yang dia kembalakan di lembah-lembah di lereng gunung di dalam rangka melarikan diri uh, dengan agamanya dari fitnah, itu kan gitu. Jadi itu saja, nggak lebih. Jangan sekarang ini dang, ada ekspresi karena orang-orang kanan kiri kita jahat semuanya, jelek semuanya. Saya bagus, kemudian saya takut dikotori, akhirnya menjauh. uzlah. ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Memang betul kita ingin menyelamatkan keagamaan kita sambil juga takut orang-orang ini terpengaruh dengan keburukan saya, mending saya menjauh dari mereka supaya mereka tidak makin buruk. Ya, karena mendekati siapapun itu diharapkan makin baik kan gitu. Makanya prinsip kita bermuamalah dengan manusia di dalam firman Allah khudil af, maafkan dia. Wa murbil urfi, perintahlah kebaikan dan wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari perilaku orang-orang bodoh di dalam bermuamalah dengan manusia. Ya, mereka ribah, kita juga ikut ribah. Itu kan kebodohan. Mereka jahat, kita juga ikut jahat. Itu kan perilaku orang bodoh. Mereka pelit, kita juga ikut pelit. Itu kan kebodohan. Intinya wa'arid anil jahilin. Wallahu a'lam insyaallah Sangat luar biasa. Namun yeah. kita jeda dulu terlebih dahulu yeah. Ustaz karena kita sudah berada di tengah-tengah sesi ini yeah. dan pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami ingatkan kembali di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor 08118033389. Baik pemirsa sekalian, kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren Tahfid kita ini kita akan berikan nama tahfid Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan. Ya, nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka. Insya Allah, nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat. Yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini. Insya Allah, ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlusun wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat beludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan bapak ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang saat ini masih setia mengikuti acara kami, Bincang Serius, seri Sejarah Islam, dan pada hari ini kita sedang membahas mengenai satu tema, yaitu Sunan Muria, sosok wali yang sakti Mandraguno. Baik, pemirsa sekalian, kami ingatkan kembali di akhir sesi, Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor telepon 0811. 8033389 dan kami ingatkan Insya Allah IHBS boarding school tengah saat ini sudah memasuki fase penerimaan peserta didik baru sekali lagi dan bagi pemirsa sekalian yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di IHBS kami berikan kesempatan untuk mendaftarkan putra-putrinya di IHBS boarding school dan untuk informasi yang lebih lengkap bisa Anda peroleh di website IHBS boarding school yaitu di ppdb.ihbs.sch.id. Baik pemirsa sekalian, kita kembali lagi kepada narasumber kita. Eh nah, Ustaz, tadi satu konsep topong li gitu Ustaz ya. Iya, yeah, yeah. uh, campur uh, tap, apa baur tapi tidak lebur gitu ya. Hmm. Dan yang cukup menarik dari Sunan Muria ini adalah bagaimana beliau ini senantiasa dinamis senantiasa aktif tidak pernah diam gitu ya untuk hmm. apa namanya berdiam diri dalam kehidupan masyarakat tentu ini menjadi satu apa namanya gambaran sosok muslim yang ideal dan menjadi contoh bagi generasi milenial ya yeah. jadi beliau senantiasa aktif aktif berpikir aktif berkegiatan aktif berkarya di tengah masyarakat itu kan yang diharapkan oleh hmm. uh, Islam itu seperti itu sebagai sosok apa uh, muslim yang ideal. Yeah. Bagaimana Ustadz melihat hal itu gitu? Iya. Yeah. Sebetulnya muslim yang ideal itu muslim yang mampu membangun baik hubungan hablum Jadi hablum itu baik, hablum juga baik. Tapi dia juga baik kepada dirinya. Makanya Muslim ideal itu digambarkan oleh Rasulullah di dalam satu hadis yang sangat indah, di mana Rasulullah mengatakan itaqillaha kunta. subhanallah. Kita diformatkan oleh Rasulullah menjadi sosok dimanapun itu menyuarakan takwa, dimanapun mengibarkan bendera takwa, dimanapun selalu bersikap menjadi apa namanya orang-orang mutakin. Nah sikap orang mutakin minimal disosokkan oleh Allah di dalam Al Quran, ya. Yeah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ مُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Jadi sosok mutakin di dalam sosialnya itu adalah infak, ya, yeah. meredam dendam, gampang memaafkan orang. Terus kemudian, Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakarullah wa astaghfiru li dunubihim wa man yaghfiru illallah. Walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Jadi, satu sosok sempurna. Kemudian waad bi Bagaimana seorang uh, ideal, seorang sosok yang sempurna itu juga baik kepada dirinya sendiri dengan apa menekankan ikutilah setiap kesalahan keburukan itu dengan kebaikan dan perbaikan. Nah disinilah akhirnya wa nasabi hasan. Bagaimana kita itu ya yeah? harmoni kita bangun hubungan kita dengan Allah, hubungan kita kepada diri kita sendiri, hubungan kita kepada lingkungan kita sekitarnya. Inilah sebetulnya inti daripada toleransi, inti daripada damai, inti daripada Islam itu membangun satu masyarakat madani di situ, ya. Itu uh, yang harus kita uh, tekankan wallahu alam yang selanjutnya kan uh, tadi mengenai Sunan Muria ini adalah uh, bagaimana beliau menjadi uh, satu sosok yang mampu menjembatani antara budaya lokal dengan Islam itu sendiri. Jadi ya. yeah. beliau mampu uh, meneruskan tradisi-tradisi baik dari masyarakat hmm. lokal, hmm. lalu uh, menye apa, menyesuaikan yang kurang baiknya digantikan dengan hal-hal baik yang datang dari Islam sehingga ya. muncul satu akulturasi dan muncullah budaya baru ya Ustaz ya, pada masyarakat ya. budaya positif tentunya. Hmm. Bagaimana Ustaz melihat hal ini dikaitkan dengan konsep dakwah kekinian Ustaz? E, kita tidak ingkari bahwa seorang muslim di dalam berkiprah di dalam bermasyarakat itu selalu bersikap yang telah dibangun oleh satu kaidah al-akhdhu bil jadidil aslah ya yeah? wal muakh yani al muhafadhah bil qadim salih ya yeah? atau al muhafadhatu bil qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah tetapi ternyata tidak semua orang itu bisa mengejawantahkan makna ini Malah yang terjadi itu, mereka akhirnya itu hanyut bias. Gitu. Mempertahankan yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih maslahat. Nah, ukuran maslahat itu kan ada tiga. Ada maslahatun syariah, ada maslahatun syaksiyah, tapi juga ada maslahatun mursalah. Nah, ini eh, di dalam eh, pengaktualisasian itu tidak mudah. Orang menjaga al-masalihu dan ini adalah yang utama. Terutama kembali kepada tiga hal. Yaitu hifdul din, hifdul nafsi, hifdul akli, hifdul mal. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, uh, apa namanya, hifdul ruh. Kayak gitu. Ya. Nah, uh, terus kemudian Uh, ada al syakhsiyah. nama syakhsiyah, kemaslahatan pribadi ini sering nyampur, hmm. sering mempengaruhi maslahat syariah, kemudian ditarik-tarik supaya cocok dengan kecenderungannya, kecondongan dia, dan akhirnya dari situlah terjadi apa, terjadi bias, jadi perubahan agama dari asasnya yang di dalam istilah uh, syariahnya muncul kebit'ahan itu kan gitu, ya ini dialami oleh agama nasrani dan juga Yahudi sebagaimana ditegaskan oleh Fernando di dalam buku yang judulnya Sejarah Pembakaran Buku di situ ditegaskan bahwa asal muasal munculnya kebitahan agama di tengah Kristen kemudian muncul ada Protestan ada Katolik itu kurangnya ag agamawan di dalam menimbang antara maslahat syariah dengan maslahat syariah dengan maslahat mursalah. apa itu maslahat mursalah? suatu maslahat yang tidak dikomentari, ia atau tidak oleh agama, dan ini kita arahkan kemana? Itu kecenderungannya: orang itu bukan diarahkan kepada menjaga maslahat agama, tetapi maslahat syariah itu yang menjadi permasalahan sehingga munculnya kebetahan dan itu dilandasi kata Fernando di dalam kitab itu adalah munculnya filsafat yang mempengaruhi agama. Gitu. Dengan demikian kita tidak ingkari bahwa perlu ada akulturasi. Perlu adanya kita itu menyelami yang di yang diistilahkan di dalam gerak apapun, mau dakwah dan pendidikan itu selalu ada tiga sikap kan gitu, akomodasi, ya kemudian asimilasi, ada asosiasi. <tuh> nah, kapan kita itu akomodasi, artinya bersikap akomodatif. Ya, terus kemudian bagaimana kita itu cara mengasimilasikan. Nah, terus kemudian kalau tidak kita asosiasikan supaya kemurnian agama ini tetap berjalan dengan baik. Dan ini bukti sampai hari ini menjadi PR bahwa asimilasi yang dilakukan oleh Sunan Muria ini kalau memang betul rancangan Sunan Muria ya yang dulu itu sajen kemudian diganti dengan eh, apa namanya eh, kenduri ya. Dengan eh, yang dulu itu, selamatan itu sekarang diganti dengan kenduri, dibacakan bacaan-bacaan tertentu. Kalau ada acara-acara, baik itu mitoni, kemudian atau tujuh bulanan, atau, atau alias tingkepan, dibacakan surat Yusuf. Kemudian, kalau ada orang mati pada hari ketiga, ketujuh, ke empat puluh, ke seratus, ke 1000 daripada mereka itu minum-minum, main judi, maka di situ digunakan untuk pengajaran dikir-dikir pendek untuk nanti supaya dia itu bisa berdikir ketika sholat diajarkan ayat-ayat surat-surat pendek supaya bisa digunakan untuk sholat sehingga bukan pada tingkatan titik tertentu budaya ini hilang malah muncul satu budaya tradisi baru yang namanya tahlilan. Ini kan repot juga. Masih meninggalkan sisa, yang ini membenarkan apa yang dikhawatirkan oleh Sunan Ampel, bukankah tradisi-tradisi ini, kalau tidak cepat dihilangkan, apalagi ini dibiarkan nanti suatu ketika akan menjadi bid'ah. Kan gitu. Maka dari sinilah muncul aliran dakwah kompromistis ya yang memang dimotori oleh Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Muria dan juga ra ini Ki Ageng Rang, Ki Ageng Butuh dan yang lainnya. Itu itu mereka-mereka yang berbasis pada uh, aliran dakwah kompromistis sinkritis memadukan antara Jawa dengan Islam. Kita sebetulnya tetap bagaimana di dalam berprinsip mempertahankan agama tidak ada sesuatu yang kita kurang kurang tambahi tetapi di dalam masalah penyampaian inilah dibutuhkan kaulan baligho, kaulan karima kaulan layina kaulan maisuro dan juga kaulan sadida dan seterusnya itu aja jadi di sini harus kita bedakan mana fakta, Ajaran yang harus kita pertahankan, kemurniannya mana sekarang ini? Cara penyampaian yang harus kita perindah, permudah, kita sederhanakan supaya bisa dipahami oleh manusia. Itu saja, seorang dai dituntut bukan ketika kita itu ingin supaya dakwah kita terima, diterima oleh masyarakat, terus kemudian dianggap mudah oleh masyarakat, kemudian akhirnya kita mudah-mudahkan, kita rubah, kita kurangi. Agama kita sesuaikan dengan keinginan masyarakat, tidak tetapi keinginan kecondongan masyarakat. Pelan-pelan kita ajak untuk menyesuaikan Islam. Ibarat sekarang, agama itu seperti meteran dengan kain. Ketika kain itu kurang, masa meterannya yang kita patahkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan: kain ini yang menyesuaikan meteran, atau meteran ini yang menyesuaikan kain? Otomatis. Agama adalah tolok ukur, barometer, dan standarisasi segala sesuatu, maka kecondongan keinginan kita harus bisa diatur menyesuaikan ajaran agama. Disinilah insya Allah kita akan terus satu, al-muhafadatu bil qadimi salih, ajaran Islam itu tetap terjaga kemurniannya wal akhdu bil jadidil aslah alias metode ya teknik-teknik, dan juga berbagai macam cara-cara mendekati masyarakat, uslub mendekati masyarakat, akhlak mendekati masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ...as as adilah, yaitu politik siasat yang adil mendekati masyarakat, insya Allah di situ akan memantik keberhasilan, ridho Allah kita dapat, manusia juga kena. Nah, di sini kita akhirnya mendapatkan tadi ittaqillaha haitsu makunta di dalam menjaga agama Allah wa adbi hasanati tamhuha ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan terus memperbaiki diri terus meluruskan niat terus meluruskan pemahaman dan menambah ilmu kita nah wa khaliqin nasabi khuluqin hasan manusia itu sebetulnya tidak membutuhkan agama itu dirubah-rubah, agama itu dilembut-lembutkan, agama itu dipermak-permak sesuai dengan keinginan mereka tidak. Manusia itu butuh akhlak. Hasan. Makanya Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah inna ma akhlak. Bukan inna ma bu istu ya li saya diutus untuk mengacak-acak ngurang nambahi agama tidak begitu juga wa inna kala ala khulukin adim begitu juga Rasulullah menegaskan kepada kita untuk kita semua wa khalikin khulukin hasan orang itu butuh perlakuan baik butuh kaulan sadida butuh kaulan karima butuh kaulan maisuro kaulan baligha dan kaulan Uh, apa namanya lagi Itu itu insyaallah yang dibutuhkan oleh masyarakat, wallahu Jadi intinya kontennya tetap gitu ya harus murni, yeah. namun metodenya yang memang harus fleksibel. Iya, yeah, contoh. contoh aja gini lah kalau kita membuat satu contoh ya, uh, ya ini contoh nggak ya kalau kita katakan bagus nggak bagus ya. Solawat burdah itu dinyanyikan oleh mereka dengan berbagai macam langgam. Itu kan gak berubah isinya. Itu kan gitu. Bahkan eh, sholawat solawat burdah itu bisa dilanggamkan langgam Jawa, bisa dilanggamkan langgam Arab, bisa rock, bisa jazz, hmm. dan juga bisa macam-macam. Tetapi kan tetap ya yeah. solawatnya itu juga. Begitu juga solawat badar kadang diarabkan, kadang dipersihkan, kadang dijawakan. Tetap aja isinya, ya sholatullah, sholamullah, ala toha rasulillah, kan gitu. Begitu juga. Ini Islam, ya, coba bayangkan. Wayang dilakonkan dengan berbagai macam lakon, berubah nggak bentuk-bentuk wayangnya? Tidak, ya itu-itu juga. Bahkan ada istilah di dunia perwayangan itu pakem. Pakemnya itu nggak akan bakal berubah. Bahkan kalau dulu ada namanya dalang, e, seorang dalang itu membuat lakon gadut kocok jalan-jalan ke Malioboro Kan gitu. Nah kenapa kita itu tidak berusaha untuk menjaga kemurnian agama? Keutuhan ajaran yang kita rubah, yang harus kita sesuaikan, yang menerima berbagai macam takhirat itu adalah asalib cara kita, pendekatan kita, strategi kita, ya sama ajalah mengajarkan gitu. Kita mengajarkan rumus-rumus kimia dari zaman dahulu sampai sekarang, ya itu-itu juga. Aljabar kan gak akan bakal berubah konten isinya, tetapi pendekatan kita mengajarkan aljabar, Terus kemudian strategi-strategi pembelajaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah metodologi karena lebih pada teknik itu kita butuh perubahan, makanya kalau kita mempelajari metodologi pembelajaran itu Masya Allah puluhan Padahal yang diajarkan ya enggak, nggak jauh-jauh kan, yeah. fikih ya mandi cunup kan gitu Nggak yeah. ya, jauh-jauh tayamum yeah. Kalau sekarang akhlak, jujur, adil dan yang lainnya Kalau sekarang kaitannya dengan akidah, rububiah, uluhiyah, asma, wasifah kalau sekarang IPS IPA yaitu juga, tetapi kenapa dibikinkan metodologi sekian? Karena memang konten tidak boleh dirubah, tapi yang boleh berubah adalah siasat kita, asalib kita, metodologi kita di dalam menyampaikan pembelajaran tersebut, di dalam menyampaikan ajaran Islam itu yang harus kita update, yang harus kita upgrade supaya bisa sesuai dengan Uh, laptop, laptop yang modern ini kan gitu ya, Obohana. Baik Ustaz, sangat menarik. Ustaz. <coughs> Ada satu filosofi dari Sunan Muria yaitu <coughs> uh, yang bujinya jaga omahmu kanti mangkuk. Ustaz, nih. Yeah. Bahwa ini uh, kalau <coughs> anda pahami <coughs> bagaimana Sunan Muria ini ingin mengajarkan kepada kita semua tentang uh, ke apa kepekaan sosial, Ustaz, yeah. ya, kehidupan sosial intinya bagaimana kepekaan sosial ini bisa uh, feedbacknya adalah bisa bermanfaat berfaedah bagi si pelakunya itu sendiri bagaimana ini bisa arti dan hikmah dari filosofi tersebut Ya memang kalau kita membaca beberapa ajaran yang dinisbatkan kepada wali itu memang tadi prinsipnya adalah khotibun nasa qadri ukulihim menyederhanakan ajaran Islam itu kepada mereka. Dan bagaimana kita itu dekat. Ya contoh aja kemarin Sunan Derajat kan punya ada ajaran Weneono teken wong kang wuto Weneono pakai wong kang Kan gitu eh, Ini semuanya adalah mensederhanakan Bagaimana ajaran Islam yang indah itu bisa diterapkan Ya itu kan bagaimana wata'awanu alal birri wa taqwa itu supaya hidup. Nah ini juga begitu. Simpelnya adalah sodakoh. Jadi jangan sampai rumahmu itu sepi dari mangkok. Mangkok itu adalah wadah untuk e, biasanya itu antar-antar ke rumah tetangga kanan kiri, e, terutama kuah, ya kan gitu. Dan ini ternyata sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, di mana Rasulullah kan ketika menekankan hadiah, menghadiahi tetangga itu bukan makanannya, bukan buahnya. Kalau kamu masak kuah, perbanyaklah airnya. Supaya cukup untuk kanan-kiri tetangganya Subhanallah ini Ini bagaimana ada keseiramaan Ada keserasian Metode Rasulullah Pendekatan bersosialisasi Dengan metode yang dimiliki oleh Sunan Muria Itu, nah ini harus kita Lakukan, inilah metode Bagaimana sekarang ini Kita metode memberikan Sodako supaya Orang itu senang, kalau zaman dulu Ngumpul-ngumpul selamatan Ya sekarang sudah enggak zamannya. <tuh> eh, sekarang caranya kita bikin sedekah Jumat. Setelah sholat Jumat kita, apa namanya, makan bareng-bareng. Kan gitu. Itu kan suatu cara, metode untuk memberi makan orang. Kan gitu. Ada lagi, eh, mungkin dengan cara kita eh, ketika buka puasa. Ya, tim kita dengan seragam peduli apa, membagi buka puasa. Ya, yeah. Sambil kita kasih buletin, sambil kita bu beri buku-buku bacaan tentang masalah wudhu, tata cara sholat, sehingga mereka itu di samping perutnya kenyang, maka rohaninya juga kenyang. Ini metode, dan juga di sana mungkin ada metode yang lainnya, ya. Apalagi sekarang ini sudah dunia sosmed online. Nah, kita bisa aktualisasikan kalau yang ini sudah nggak laku, kita letakkan mangkok di depan rumah kita yang nggak diambil orang takut nah jangan-jangan kena corona oh jangankan sekarang orang ambil mus, e, masker bekas masker yang masih terbungkus saja nggak berani ngambil di jalanan kan gitu nah ini intinya seorang dai seorang pendidik ketika melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat gunakan pendekatan-pendekatan yang update, yang upgrade, yang sesuai dengan khutibun nas ala qadri ukulihim tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, dan kita sudah berada di penghujung waktu ini. Yeah. Namun sebelum yeah. kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yeah. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada pemirsa sekalian yang ingin bertanya kepada narasumber bisa melalui layanan nomor 0811-8033-389. Baik, kita jawab terlebih dahulu Ustadz untuk yeah. pertanyaan pertama dari Bapak Ibrahim di Bogor. Siapa eh, Dr. Snukhor Gronje, Ustadz? Apakah beliau misionaris? Dan beliau melakukan banyak penelitian, khususnya tentang Wali Songo. Dan selanjutnya, uh, de untuk tujuan apa dan untuk siapa uh, Senuk Horgoronjo ini bekerja, khususnya dalam meneliti mengenai uh, Wali Songo ini, Ustaz. Senuk Horgornya, dan insya Allah nanti kita akan bahas secara sendiri, setelah kita nanti uh, me membahas tokoh-tokoh di era kemerdekaan. Dan insya Allah, nanti kita akan berlanjut terus ini membahas sosok-sosok dari wali 9 habis ini nanti insya Allah kita akan bahas Siti Jenar. Nah nanti juga kita akan bahas Kiai Haji Rasul, kita bahas Ahmad Al Khotib Al Minangkabau Sheikh Khotib Al Minangkabau, kita bahas juga Sheikh Nawawi Al Bantani, kita kita bahas juga yang sosok ya multi talenta yang memiliki tulisan ratusan ahli hadis. Dari Padang, yaitu Syekh Yasin Al-Padangi Yang tidak banyak diungkap oleh ahli sejarah ya, Nanti juga kita akan bahas uh, Cokro Aminoto ya, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Hashim Ash'ari dan yang lainnya Supaya kita itu uh, mendapati tokoh-tokoh ini secara detail Yang baik kita ambil teladannya insya Allah Nah, senuk horgonya ini kita kasih jawaban singkat ya telah disepakati oleh ahli sejarah luar negeri bahkan termasuk teman-temannya dari Belanda mereka uh, dia adalah sepeona se Belanda ya dia di samping Orientalis juga Misionaris itu dan uh, dia telah mengusulkan politik yang sampai sekarang metode ini masih cukup cukup layak dan masih juga dipakai oleh negara-negara Islam yang benci terhadap Islam. Maksudnya penguasa-penguasanya itu tidak suka terhadap Islam, yaitu politik belah bambu. Divide, divide et impera. Ini adalah satu temuan pendekatan strategi politik untuk merangkul orang-orang muslim supaya tidak memberontak. Supaya tidak melakukan perlawanan. Karena berdasarkan penelitian senuk Horgonya, perang Jawa, terus kemudian akhirnya di Aceh, semuanya umat Islam itu tidak akan bisa dikalahkan dengan perang fisik, dengan jihad. Yang bisa dilakukan adalah perang antar mereka, di domba, di divide et impera, yaitu politik belah bambu, di mana bambu ketika dibelah, satunya diinjek, satunya diangkat. Makanya dimanapun mereka itu tidak berusaha untuk membunuh kelompok Islam manapun, tetapi tidak boleh juga ada single majority. Itu, itu politik mereka supaya terus bisa diadu-adu. Makanya lihat aja sekarang juga kelompok-kelompok ini selalu ada e, apa namanya pasangannya kan gitu kelompok A ini diadu dengan kelompok B, C, sama D. Ini adalah rancangan, gagasan, yang dibuat eh, hasil temuan penelitian senuk horgonya. Dan senuk horgonya ini memiliki murid-murid orientalis yang cukup eh, piawai juga. Bahkan di antara mereka, ada yang bisa menyusun mu'jam, mufahros al-fadil hadis. Yang sebelum ada, Uh, internet sebelum ada big data sebelum ada sistem apa namanya pencarian dengan uh, cara browsing sekarang maka dulu itu menjadi rujukan seluruh peneliti karena untuk mencari hadis terutama di dalam kitab kutubus Sittah itu kita bisa mendapati dengan mudah dengan mujam mufharas al-hadis itu yang itu adalah di antara sekian penulis muridnya horgonya Insyaallah kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang membahas khusus siapa sebetulnya senuk horganya itu. Ya, yang namanya Abdul Ghaffar yang sempat tinggal enam bulan di Jeddah. dan kiprahnya sangat luar biasa terhadap perubahan yeah. peta politik di Indonesia ya, saat, Dimana di yeah, mana waktu itu betul. beliau lama e, bagaimana beliau berkiprah dalam upaya menaklukkan kerajaan Aceh ya ketika itu Iya, yeah, betul. Di mana salah satunya beliau mengirimkan Uh, untuk menaklukkan itu mengirimkan saudara-saudara Muslim dari Pulau Jawa ke Aceh saja. Ya. Insya Allah kita Betul. bahas nanti di ya. sesi Wah. lengkapnya nanti saja. Makanya saya. ketika pasca selesai perang Aceh, yang membunuhi orang-orang Aceh itu banyak orang Surabaya eh, dengan ya. gitu. Ya. Makanya uh, kita, saya punya data-datanya setelah pasca perang Aceh, berapa ribu tentara yang dipulangkan ke Jawa Timur dengan surak surai dengan kemenangan yang spektakuler. Coba bayangkan bagaimana seorang muslim bisa membunuh muslim itu kan gitu. Hebatnya ya. Senokhorgondo di situ. Nah, selanjutnya ini masih ada satu lagi pertanyaan terkait ya. masih Senokhorgondo Ustaz. Hmm. Uh, apa peranan Senokhorgondo dalam apa uh, menghembuskan isu-isu Wahabi Ustaz di di Nusantara ini Ustaz. Iya. Uh, memang tadi lanjutannya David et Impera secara umum bahwa Wahabi itu memiliki dua segmen. Wahabi warisan historis yang itu tidak lain adalah pecahan dari Ibadiyah Khawarij yang pendirinya adalah Abdul Wahab Ibnu Rostom Al-Wahabi. Ya. Kemudian ada Wahabi warisan imperialis. Dan inilah yang laris. Inilah yang eksis. Menjadi dagangan politik. Saya. Yang menjadi dagangan politik. Apapun sekarang, mereka ingin menjadi Ustadz terkenal. Yang diangkat-angkat, yang disodok-sodok wahabi. Ingin naik jabatan, yang diangkat-angkat, yang disodok-sodok wahabi. Sampai penyanyi ingin terkenal pun bikin lagu-lagu tentang wahabi. Memang wahabi ini eksu, eh, eh, isu ekseksi. Sangat menarik. Saya. Sangat menarik. Dan siapapun yang ingin terkenal viral itu bagaimana bisa menyerang jerang Wahabi, mengkait-kaitkan dengan radikal, mengkait-kaitkan dengan ekstremis. Padahal kalau kita lihat mereka yang sekarang ini ngomongin tentang Wahabi, nggak tahu menahu kalau ditanya tentang sejarahnya Wahabi itu kayak apa, dan nggak punya hubungannya sama sekali dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya kan gitu. Secara politik nggak punya hubungan, secara dagang nggak punya hubungan, secara nasab nggak punya hubungan. Secara apa mereka punya hubungan? Sampai akhirnya rela menyerang mereka ini beliau, ya. Kalau seandainya sekarang ini karena sakit hati, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah menjajah Indonesia juga nggak pernah. Atau mereka balas dendam karena ada salah satu jamaah haji Indonesia yang disembelih di Mekah sana juga nggak pernah. Kalau sekarang ini mereka itu sakit hati karena harta kekayaannya dirampas dihabisin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kebalik-balik. Bukankah yang menguras kekayaan Indonesia itu para imperialis dari barat sana? Aneh, ya. Yang merampas kekayaan kita, yang merampas sekarang ini alam kita, yang akhirnya menjadi hancur adalah mereka-mereka orang Barat yang kita musuhi, orang Arab. Inilah yang aneh, ajaib, tapi nyata: kelakuan bangsa kita, kelakuan tokoh kita, yang itu semuanya berangkat dari politik David et impera. Berarti, politik David et impera ini masih tersisa Ustaz menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia Iya. Sekarang saya tanya sekarang ya. Apa sih secara signifikansinya keuntungan negara ini ngurusi Wahabi? Apa? Toleransi atau intoleransi? Sekarang orangnya ada di kuburan. Kalau seandainya itu punya stressing itu pun Saudi. Kalau ada pemikiran-pemikiran itu hanya keterpengaruhan apa signifikansinya? Bahkan pelaku-pelaku ekstrim ini yang mereka tuduh radikal itu nggak ada hubungannya dengan ajaran-ajaran tersebut. Sekarang saya tantang. Tolong tunjukin satu saja pelaku teroris yang pernah sekolah di Mekah Medina. Tolong tunjukin. Tidak ada, Ustaz. Saya tantang. Saya bayarin satu miliar, hmm. ya. Sekarang ada lulusan Medina Jami'ah Islamiyah menjadi tokoh teroris. Mana? Lulusan Muhammad Ibnu Saud sekarang ini menjadi tokoh teroris. Mana? Sekarang mereka yang rajin mulazamah ke Syekh bin Bas, Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Muhsin menjadi teroris di negara kita. Apalagi anti pemerintah, memberontak pemerintah. Tolong tunjukin mana? Tetapi aneh bin ajaib. Demi kepentingan sesaat ini, Wahabi digoreng terus. Ada santri nutup telinga karena dia tidak mau dengar musik yang digoreng Wahabi. Ada orang yang sekarang ini santri khusyuk, rajin, melantunkan Al-Quran yang digoreng Wahabi lagi. Ada sekarang orang senang gemar membaca dan juga mempelajari bahasa Arab yang digoreng Wahabi lagi. Wahabi lagi, Wahabi lagi. Subhanallah, ya, seksi banget. Antum kayak kayak nggak bisa makan kalau sekarang nggak ada Wahabi, nggak bisa terkenal kalau nggak ada Wahabi, nggak bisa naik pangkat kalau nggak ada Wahabi. Ini aneh. Jadi terus terang, saya di sini tidak ada hubungannya. Anak orang Jawa, turunan bapak saya itu asli orang Jawa, nggak ada hubungannya dengan orang Arab saya hanya punya hubungan emosional dengan Rasulullah SAW. Saya hanya punya hubungan stressing untuk mempertahankan dinul Islam. Karena itu yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasula tetapi kalau sekarang itu yang dihujat-hujat adalah Al-Quran yang dicelah-celah adalah simbol Islam yang sekarang ini dirusak adalah esensi Islam maka semuanya harus membela bukan membela diri tetapi membela Islam ya inilah yang saya ingin tegaskan kalau kita mencoba membaca sejarah terorisme yang pertama kali melakukan terorisme itu non-Muslim sekarang bagaimana sadisnya Hitler membantai ribuan orang Yahudi di Jerman. betapa sadisnya sekarang ini orang-orang Herzegovina, mestinya dibantai oleh Serbia. apa namanya Serbia dan itu juga bukan orang Islam di Kashmir. terus kemudian di Rohingya. Terus bagaimana aksi-aksi terorisme di belahan dunia yang pertama kali merancang membuat gagasan, memberikan pengajaran terorisme itu non-muslim bukan Islam. Ya, oleh karena itu di sini kita ingin tegaskan bahwa Islam itu sebetulnya adalah agama wasat moderat kalau seandainya ada ekstremisme, itu zuman error karena salah faham yang dilakukan segelintir orang. Tapi pada dasarnya secara umum, umat Islam itu adalah umatan wasato. Dengan demikian, jangan digeneralisir. Jangan sekarang digebiah uya. Oh Terus kemudian kita itu akhirnya bisa diadu domba antar umat Islam. Kita coba bayangkan semasa reformasi puluhan tahun kita hanya geger soal wahabi dan tidak wahabi. Radikal dan tidak radikal. Sasaran kita untuk membangun Indonesia maju, Indonesia emas itu membias. Kita satu dengan yang lainnya energi ini terkunas. Untuk apa? Untuk bertikai. Untuk satu dengan yang lainnya saling menghantam, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Sementara pengajaran Islam yang indah itu dibiaskan, bahkan isu-isu terorisme, isu-isu radikal sudah membias, tidak menjurus, dan inilah yang kita sayangkan. Saya sejak awal, ketika muncul isu terorisme, itu sudah menulis jihad melawan teroris, teroris. Yeah. Yeah. tetapi saya di sini juga tidak membenarkan ini jadikan isu untuk melemahkan, untuk menjatuhkan, untuk mengadu domba umat Islam. Dan saya tegaskan juga bahwa aksi teror itu bukan jihad, matinya bukan syahid, tapi urusan dia kita serahkan kepada Allah kalau sudah meninggal dunia, karena dia muslim. Tetapi itu tegas, itu jelas. Dengan demikian supaya kita tidak terus menggoreng itu ya. Dan insya Allah Uh, apa namanya kita nanti akan berikan satu komen secara khusus untuk membahas ini di term atau pembahasan secara khusus Nanti kita bahas Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa ya. nah, Baik, Nanti kita bahas saya. juga insya Allah, insya Allah. Baik, saya, uh, sangat luar biasa namun kita dibatasi oleh durasi ya, tentunya Betul waktu Kita sudah berada di penghujung waktu Dan bisa disampaikan Ustaz, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan hikmah dari bagaimana dakwah e, dari Sunan Muria ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kajian atau pincang serius mengupas sosok eh, bertalinta yang diculuki oleh orang Jawa Wali Sakti Mondro Kuno Orang terdas paluning pande otot kawat balung Wasi. Beliau adalah sosok yang uh, bersosial tinggi dan egaliter, kemudian berani menanggung resiko, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan terhadap ilmu politik dan ketatanegaraan, sehingga beliau itu termasuk perancang uh, kekuasaan uh, dan juga kerajaan Demak Bintoro yang menjadi khalifah pertamanya adalah Raden Patah. Dan yang juga tidak kalah pentingnya bagaimana beliau itu menanamkan pengaruh-pengaruhnya, berkiprah di tengah masyarakat. Tanpa dia harus terpengaruh dengan budaya, tradisi yang ada, bahkan mempertahankan idealitas Islam itu dengan istilah orang Jawanya topongeli. Yang ini harus kita tiru. Kita jangan uzlah menjauh dari masyarakat. Seakan-akan kita itu manusia yang suci tidak mau kotor sementara mereka-mereka itu semuanya kotor. Itu adalah sikap kesombongan. Bahkan kita harus bersama mereka, mendampingi mereka, menyiarkan agama ke tengah mereka, ngajari ibadah mereka tanpa kita harus hanyut ke dalam berbagai macam penyimpangan ya, keburukan, kesesatan yang ada di masyarakat. Itulah sosok seorang wali sakti Mondro kuno yang tidak lain adalah Sunan Muria. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz atas uh, penjelasannya yang sangat luar biasa, jelas Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya oleh kita semua Kita bisa mengambil uh, pelajaran dari apa yang telah dilakukan uh, Kiprah dari Sunan Muria dalam berdakwah, dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan tentunya Bagi generasi kita saat ini Beliau adalah insya Allah menjadi sosok yang inspiratif bagi kita semua Baik, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas uh, perhatian Anda dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bisa diambil hikmah serta faedahnya bagi kita semua. Dan kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa kepada Tuhan Majelis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu sekalian. Pondok pesantren tahfid kita ini, kita akan berikan nama tahfid agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5000 ribu. Nah, ada lagi kurang lebih dua hektar setengah, kita akan merencanakan di sini beberapa rencana. Bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian. Kemudian, di sini ada beberapa lahan uh, peternakan ikan. Ya, nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka. Insya Allah, nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat. Yang ini rencana kita akan buat untuk asrama uh, dan anak-anak uh, yang belajar. Yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini, ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini. Insya Allah, ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlus Sunnati Wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan Melangsungkan membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.